mengalahkan kamu sekalah-kalahnya sampai tak ada lagi yang bisa mengalahkanmu. Karena di detik itu Allah akan memenangkan kamu. Merendahlah kamu serendah-rendahnya. Nah, hukum jatuh kan barang kan? Nah, hukum jatuh, maka diambil, diantar. Tapi kalau dia seratus begini, tak ada yang peduli. Jadi kadang itu kalau tidak pakai Quran berantem ketika ada orang menghina, mencela. Begitu pakai Quran, assalamualaikum. Gitu dari rumah sih. Ada orang nyakiti. Kalau pakai tidak pakai Quran somasi balas, somasi balik. Begitu pakai Quran surah Al-Maidah 45. Kalau kita tidak balas ya bukan. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, mata hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi tidak balas dendam tuh hadiahnya diampunkan Allah. Dan itu adalah harta yang mahal. Karena yang minta para nabi, Nabi Adam minta ampunan, Musa minta ampunan, Sulaiman minta ampunan, Nabi Ibrahim minta ampunan, semuanya minta ampunan, Yunus minta ampunan. Nah, karena ampunan itulah tiket masuk surga.